Kan kalau andaian mengatakan soalan pengambilan probiotik dalam lembah kena autoimun itu sebenarnya mana karut lah sebenarnya kan. Sebab autoimmune disease berlaku akibat masalah leaky gut syndrome yang menyebabkan gangguan kepada penghasilan antibody. Doktor, yang ni untuk mereka yang suka exercise macam tu kan, jadi dia very concern tentang gula dan kalori macam tu. Jadi sesuai tak teh kombucha ni dijadikan sebagai energy drink, lepas tu maksudnya diamalkan setiap hari, lepas tu dengan exercise yang berkala, mungkin 3 kali seminggu, 4 kali seminggu macam tu. Okey, sebenarnya sebelum ni saya dah sebut bahawa gula di dalam teh kombucha tu bukanlah dengan tujuan untuk manusia punya yang pengambilan, dia lebih kepada makanan kepada bakteria scoby yang ada dalam teh kombucha tu. So dia bukan dicipta sebagai energy drink. So pengambilan teh kombucha sebagai energy drink bukan satu kaedah yang betul lah. Dan sebab kalau tengok energy drink yang di luar di pasaran ni, kebanyakan kandungan gula dia sehingga 25 gram, 30 gram, ada sehingga 40 gram pun ada. Jadi itulah jumlah yang tinggi berbanding macam yang ini kita ada dalam, mungkin setakat 4 gram. 4 gram ada sangat rendah lah. Itu pun yang diletak asalnya mungkin menjelang sampai kat kita dah sangat-sangat rendah. Mungkin tinggal 1 atau 0.5 gram saja. Jadi dia sebagai energy drink bukan dalam konteks gula. Mungkin ada setengah orang bila makan teh kemudian dia rasa lebih bertenaga adalah kerana faktor probiotik ni, bila dia masuk dalam usus besar kita, dia akan menghadamkan prebiotik atau serat yang ada dalam tu. Dia akan menghasilkan apa yang dipanggil sebagai butyric acid atau butyrate. Butyrate ni sebenarnya adalah sejenis ketone bodies lah. So ketone bodies sebenarnya adalah sumber tenaga juga. Itu secara tak langsung lah. Itu boleh lah. Tapi bukan secara direct. So maksudnya selepas minum dia rasa energy tu? Yes, it's because bukan daripada gula sebenarnya. Bukan. Okay. It's because of the effect of probiotic di dalam usus besar. Doktor. Okay. Soalan ni rare sikit. Okay. So, ada juga yang tanya, saya ni alah kepada teh. Sebab kalau minum teh je, saya macam kembung macam tu semua kan. Tapi nak try minum teh kombucha. Jadi, sesuai atau tidak? Macam mana cara untuk yang dicadangkan, sukatan yang dicadangkan? Sebenarnya, orang yang ada masalah alahan pada teh, dia bila minum teh, perut dia kembung. Jadi, maksudnya dia ada something dalam teh dia yang menyebabkan dia sensitif lah. Dia juga mungkin ada kaitan dengan faktor sebelum ni dia minum teh yang ada gula. Jadi kembung ni sebabkan pengambilan gula ataupun pengambilan teh tarik yang ada creamer, itulah puncanya kembung. Tapi dia menyalahkan pada teh. Itu kita kena tengok betul-betul lah punca sebenarnya alahan. Kalau betul-betul dia alah pada teh, itu ialah teh yang biasa, yang bukan teh kombucha yang diperam ni. Ada kemungkinan dia boleh tolerate teh kombucha sebab dia adalah fermented tea. So dia boleh tolerate. Cara nak tahu lah, dia kena cubalah. Ambil mungkin teh kombucha dalam satu sudu dulu, campur segelas air. Tengok okey tak? Kalau okey, then boleh tambah sikit lagi pada 2 sudu, pada 3 sudu, setengah cawan, campur air. Ini sebab 1:1. Dan tengok kesan daripada badan. Kalau lepas minum tu mungkin dia kembung yang teruk, maka dia memang ada masalah lah dengan teh. Itu dia kena cuba dan try. Sebab kita kena ingat, kita nak ambil teh kombucha atas tujuan probiotik tu lah. Dan bukan sebab teh. Jadi istilah alah pada teh ni lebih sangat subjektif lah, bukan benda yang khusus. Kita kena tengok dulu apa punca yang sebenar. Jadi maksudnya secara keseluruhannya, apa pun penyakit, apa pun isu, kita try dulu. Mungkin satu sudu, betul, dua sudu, atau kita dilute dulu. Satu ni sebah satu macam tu. Dan bila kita tengok okey, kita nampak feedback tu, baru kita increasekan amount tu. Yes. Tidak lebih daripada setengah lah. Bukan satu botol. Bukan terus teguk satu botol, memang masalah lah kan. Bukan seorang suruh kita introduce benda-benda yang kita tak biasa ni, kita tengok macam mana respon tubuh kita lah. Alhamdulillah, selesai sudah sesi soal jawab kita bersama dengan Dr. Norman. Jadi soalan-soalan yang kita ajukan hari ini adalah daripada pengguna-pengguna, customer-customer 980 Boom Chavro. Jadi untuk anda yang nak mendapatkan apa sesi soal jawab tadi, sila subscribe di 98, yang subscribe YouTube 980 Boom Chavro. So yang mana anda akan dapat informasi-informasi berkaitan dengan isu-isu kesihatan bersama dengan Dr. Norman, bicara sehat bersama dengan Dr. Norman, dan juga Q&A bersama dengan Dr. Norman.
Jadi mungkin sekiranya soalan-soalan yang anda lihat tadi tak ada di dalam sesi soal jawab ni, jangan risau, jangan nangis. Okey, anda boleh tulis di ruangan komen dan insya-Allah kita akan adakan di sesi yang seterusnya. Okey, ingat jangan lupa subscribe di 980 Boom Chabru dan jangan lupa subscribe dan like YouTube Dr. Norman bin Muhammad Nurawi untuk mendapat info-info kesihatan dan semua maklumat tentang kesihatan yang terkini. Okey, ingat kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Saya Dr. Norman Nurawi, kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang.